Okey, nampak lampu. Dah terang sikit. Kita dah wiring tambah relay tadi, relay lampu. Assalamualaikum, selamat petang. Hari ni kita ada beli satu barang untuk ni lah, untuk cek tar kita. So tadi kita pergi kedai spare part. Ni kita beli relay. So kita beli relay dua, satu dalam RM12. Tadi kurang-kurang jadah apa semua, semua sekali RM55. Ni dalam ni ada untuk headlamp lah. Headlamp. So wiring complete untuk pasang relay lampu depan. Ni. So untuk relay depan lah. Ni kita dah tengok dah itu hari kat Shopee, tapi benda kita nak pakai juga. Kalau tunggu Shopee tu lambat sikit. Order Shopee overseas murah lah sikit kalau nak ni. Dalam 20 lebih macam tu lah. Kalau nasib-nasib, untung nasib pun pandai cari barang lah. So jagi kita nak buat nak wiring. Tak ada wiring sangat pun. Just plug and play je. Beli natang ni untuk headlamp, untuk cerah lagi. So sekarang lampu kita malap. Apa masalah tak tahu. So aku belilah natang ni. Belilah natang ni. Tak apa, jom. Kita nak plug and play. Masuk dalam saga cipta kita. Nak bagi malam nampak terang lagi, baru nampak macam kereta baru. Gitu. Okey, jom kita pergi set up ke depan. Okey, sekarang kita dah buka dah tadi wiring ni. Kita dah buka satu soket, kita akan masuk ke tapak suis lampu lama tu. So lagi satu kita akan bawa pergi ke lampu belah kiri. So kita sambung lagi satu kat sini. Dia punya kepala ni. So ni alamak yang baru. So ni jagi kita masuk ke wire booming. Entah ke mana-mana skru 10 lah. Yang ni soket tadi ada relay 2 biji tu, kita dah sambung sini. So ada dua wire. Dua wire ni kita masuk ke api. Dua wire ni kita masuk ke api. So selalu bateri ada kat depan kan. Ni sekarang bateri saya tarik belakang. So ambil balik lah power. Dia punya power apa ni, positif tu. So power positif kat sini. Kita kena buka balik lah. Skru ni sekejap lagi kita buka. Kita longgar ke habis ni. Okay. Longgar. Dah masuk. Kita ambil lah wire positif ni. Okay, kita masuk situ. So kita dah masuk, kita ikat balik lah. Kita ikat kunci, lepas tu sekejap lagi kita perkemas sikit dengan relay-relay ni, perkemas sikit. Ni pun sekejap lagi kita perkemas sikit. Ni pun ada lagi satu wire bumi. Kita touching lah mana-mana earth lah. Sekejap lagi kita ambil sini lah, 10. Kita touching situ. Lepas tu kita boleh lah try lampu kita. Okey, sekejap kita settlekan dulu, perkemas balik. Sekarang kita punya wire api tadi kita dah masuk lah. Lalu belakang tu, so kita masuk belakang ni. Ni kita punya relay. Ni tengok lah, kalau boleh nyorok kita nyorok lagi. Ni perkemas sikit lah. So soket yang lampu lama tadi kita dah sambung. Sambung dengan untuk soket baru ni. Pecah dia. Ni dia punya betina dia lah, masuk ke jantan lampu lagi. So jagi yang soket ni, dia ada satu lah jantan betina sini. Ni soket lama, lampu lama kita sambung. Kita dah sambung sini. So soket ni tadi kita dah pasang. Sekejap lagi kita black tape lah, balut dia bagi kemas. So kita dah pecah lah masuk sini. Kita dah lari daripada atas ni. Kita tak mau nampak sangat wire ni. Kita lari atas ni, lalu kat bawah ni. So kita dah masuk, kita dah keluar sini lah tadi.
satu wire tadi, wire untuk wire bumi tu kita dah masuk situ. Ha, ni kita masuk ke lampu lah. Ha, sekarang kita berkemas-kemas, ikat balik ke betek. So kita tutup balik lah kita punya ni grill kita. Lepas tu lampu ni, ha, kita selong balik. Okay, wire-wire ni kita taruh belak bawah lampu. Ha, dia tak nampak sangat serabut belah dalam. Okay. Okay. Guys, kita dah siap lah. Pasang. Lampu semua dah pasang. Grill pun dah pasang. Wire pun semua dah nyorok habis lah. So, dah smart dah. Ha, tak berampak eh. Ha, nampak. Relay pun dah kemas elok lah. Wire tadi kita dah nyorok masuk dalam dah. Lalu ke bawah. So, kita nak try tengok lah. Okey, nampak lampu. Ah, dah terang sikit. Ah. Kita dah wiring tambah relay tadi, relay lampu. Okey, sekian. Terima kasih.